Enggak ada pertanyaan itu. Dia membuat statement itu. Seenak perut dia. Udah iya, lain kali minum. Sebelum bicara dengan Dani, minum penurun air darah putih, itu. Merdekai. Bukan baik, itu harus minum obat penurun darah ke apa ke darah tinggi itu. Dia bilang pakai akal, betul pakai akal. Tapi apakah akalnya sehat atau enggak? Itu aja. Iya, akal sehat begini. Tuhan itu maha kuasa. Perlu enggak sih Tuhan sampai takut dinista, Tuhan takut dia sampai harus dibunuh oleh manusia. Kan aneh. Ada hadiah ya. Pak Mordehai. Aduh, ini number one nih, betul Pak. Betul. Kalau yang masuk ke sini, kita enggak usah ambil pusing alasan-alasannya. Yang penting kita jelaskan mana yang terbaik, kan itu nanti yang dilihat yang nonton. Kalau kayak si Madia ini yang salam malam Madia, kayak si Aditya, si Dani, kenapa kita harus dengerin jawabannya? Sudah dari tadi sudah ngomong ya, saya dari tadi tidak ngomong. Selamat malam pembawa damai. Maaf Pak Bom, saya mau habis nih tinggal 10. Sudah panas kapan Pak Madia udah datang lagi kabur saya. Makasih Pak Pendetua, sabar dulu, kita lihat video ini nih. Dua bapak kami dalam bahasa bukan dua bapak kami, apa? Dalam bahasa Batak. Bahasa Batak nih. Perintah Tuhan Yesus. Perintah agung, Pak Bom. Iya, perintah agung. Mengajar, membaptis. Ya. Iya. Oke lah Pak Bom, nah habis nih baterainya nih. Terima kasih ya Pak Udara, Pak Mordekai, Pak Marban, Pak Jinsadar, Pak Mikir, pembawa damai belum ngomong, Bapak Sang Penebus. Pak Media saya kabur ya. Terima kasih. Oke, selamat malam pembawa damai, silakan. Yang masuk bergabung lah, masuk silakan ya. Selamat malam. Shalom. Selamat. Pelampiaskan kepada Dani, pelampiaskan ke dia aja. Saya tadi mau bertanya sama Pak Anus apa? Pak Dani. Dia begini, kalau dia ini Pak Madia aja ada tuh. Enggak, saya begini, kalau dia di channel Muslim itu selalu mengatakan begini. Kan kalau di channelnya Aditya selalu dikatakan, kenapa sih Pak Dani suka sekali masuk di channelnya Pak Bom? Ya itulah katanya saya meluruskan. Kan Pak Dani sering dikoyok. Taulah katanya kalau kandang serigala bagaimana. Itu yang saya tidak suka sama Pak Dani. Padahal kalau di sini saya lihat Pak Dani yang sering ngotot. Orang menjelaskan dia tidak mau terima, dia selalu ngotot. Nah, itu yang saya tidak suka sama Pak Dani. Harusnya tadi saya mau ngomong sama dia. Apa sih Pak Dani yang ingin Pak Dani cari di channel-channel Kristen? Kalau ujung-ujungnya juga Pak Dani bilang di channel Muslim selalu bilang dikeroyok. Padahal kalau kita lihat kan tidak pernah dikeroyok. Cuman kan bergantian orang bertanya dia harus mendengarkan. Dia bertanya orang juga menjelaskan begitu. Ini ada apa? Ada corong trompet juga nih. Saya begini. Ya, ini ada anaknya Pak, anak pungutnya. Tadi bajai, tadi bemo, bajai masuk nih. Saya begini. Ada yang semua. Selamat malam Pak Madia. Sabar. Sabar pemikir saya dulu.
saya kan begini tadi, saya sudah dengar sama Pak Dani mengatakan begini, kalau ada yang berbuat salah di muslim itu harus di, kayak macam berzina itu harus dirajam. Yang saya mau pertanyakan begini, siapa sih orang di dunia ini yang mau merajam orang yang berdosa? Bukankah yang merajam juga itu berdosa? Dan satu lagi, Allah SWT, yang dia mau diselamatkan sini siapa? Orang yang berdosa kah? Apa orang yang benar? Huh? Coba saya coba media, coba jelaskan itu media. Baik, selamat malam ya kawan-kawan. Selamat semua. Selamat malam teman-teman semua. Eh, Madia, berdasarkan Al-Maidah tidak boleh jadikan kami teman. Boleh lah. Jangan kawan. Itu kan pemimpin. Itu kan pemimpin, bukan masalah kawan handai tolan, tapi kalau jangan saya juga, tidak mau jadi kamu jadi anak buah saya. Hi. Madia, boleh aku bertanya? Ya. Boleh. Sabar dulu, Bang. Saya dulu, Bang. Ya, silakan. Siap dulu, Madia. Saya kan dari apa yang poinnya yang ditanyakan tadi, apa poinnya? Sampai lupa Madia, apa tadi? Apa kan bilang? Tadi kan kalau katanya kalau di muslim kalau ada agak keras Pak pembawa damai, agak keras, enggak kedengaran suaranya. Dia enggak dengar nanti. Poinnya Madia jangan bertakiyah. Sabar, Bang. Kita jangan mengkeroyokan, Bang ya. Kita satu-satu. Nah, begini, Bang. Kalau di muslim kan kalau ada yang berzina itu harus dirajam. Terus kalau ada yang keluar dari Islam dan apa? Mengatakan lagi Islam, dia harus dibunuh. Saya pertanyakan begini, Bang. Allah SWT itu mencari orang yang benar atau menyelamatkan orang yang benar atau orang yang bersalah, Bang? Atau orang yang berdosa? Coba jelaskan. Jadi gini, dalam Islam itu kan ada panduan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, bila kita lihat ajaran Nabi Musa Yahudi, Taurat. Nah, kesamaan salah satunya. Saya jelasin dulu sebentar. Salah satu kesamaannya adalah kisos. Ada hukuman rajam ini sudah ada sebenarnya informasinya di kitab suci sebelumnya maupun di Al-Quran. Yang Anda tanyakan apanya ini? Informasi apanya? Silakan. Saya tanya tadi begini, Bang. Madia. Kalau bicara Al-Quran saja. Di kitab Taurat, rajam jangan itu... Jangan kau lari ke Taurat dan Injil. Jangan lari. Kalau kau lari itu, saya tanyakan lagi. Pasti kau tidak akan jawab. Saya begini, Bang. Saya tidak mau lari ke Alkitab Kristen atau Taurat dan Injil. Saya lari ke Al-Quran saja, Bang. Menurut kalian Islam. Kan begini, kalau di Islam. Kan saya bilang Islam. Kalau ada yang buat salah atau berzina, itu kan hukumannya rajam. Terus kalau ada yang keluar dari muslim dan menghina ke muslim itu sendiri, dia harus dibunuh. Nah, sekarang kan pertanyaan begini, Bang. Allah ini mencari orang yang benar atau orang yang berdosa? Menyelamatkan orang yang benar atau orang yang berdosa? Coba jelaskan, Bang. Gini, jadi yang pertama pemahaman yang pertanyaan saudara kita ini harus jelas dulu ya. Kalau dalam Islam itu, Madia luruskan dulu. Kalau apabila ada orang yang murtad dalam Islam, pelaksanaannya itu sesuai dengan pemimpin di negara itu. Nah, pada rata-rata penerapan hukum Islam berarti dalam hukum syariah Islam negara itu. Nah, jadi posisi yang Pak Dani tadi menyampaikan, apabila orang itu keluar dalam syariat Islam, dalam rukun Islam iman itu harus dibunuh, tapi konteksnya penerapannya oleh para pemimpin, bukan sembarang orang. Ini Madia luruskan dulu pada Dani tadi, yang posisinya yang menerapkan kisas itu para pemimpin. Ya, dalam pemimpin jangan disalahgunakan per orang, tidak seperti itu, tapi itu diserahkan kisas itu pemimpin yang melakukan algojonya ada nanti. Seperti itu kalau dalam Islam. Nah, kemudian apakah ini dalam, tadi kawan-kawan menanyakan apakah ini suatu ajaran itu untuk orang yang salah atau yang benar? Bukan di situ, titik temunya begini, penerapan kisah ini untuk keadilan.
dari perbuatan orang yang melakukan itu. Untuk keadilan baik yang ditinggalkan, baik yang jadi korban, maupun untuk orang-orang yang melakukan kejahatan itu kisasnya. Melakukan perbuatan itu. Seperti itu, Bang, gambarannya. Saya begini, Bang. Saya bukan tanya tadi. Apakah Allah SWT itu menyelamatkan orang yang benar? Suaranya kurang enak. Dame. Suaranya kurang mic-nya, enak. Mic-nya bikin baik dulu, Pak Pembodame. Saya bilang begini, Allah SWT itu apakah menyelamatkan orang yang benar atau orang berdosa? Allah SWT, bila dikorelasikan dengan hukum-hukum yang seperti tadi rajam seperti itu, otomatis bila dengan dirajam, otomatis selamat orang itu nanti. Tidak ada urusan dengan akhirat lagi. Artinya dia tetap nanti jadi orang baik dan benar. Di akhirat dia bakal masuk surga. Karena bila penerapan hukum itu dijalankan. Yang jadi masalah kan bila tidak dijalankan, maka dia akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Nah, ini yang tidak mau. Dalam nah, dengar ya, ya, dengar tuh. Ini tuh ajarnya benar. Dengar ya, dengar baik-baik. Bang Aditya, lagi ya. Sabar-sabar, Bang Aditya. Hukum dunia sudah diterapkan, di akhirat tidak lagi. Asli. Sudah masuk surga, itu ya. Betul, mantap. Ajaran baru. Sabar. Jadi enak Islam itu, bila dia misalkan mencuri, dipotong tangannya, maka dia akan terbebas dari urusan akhirat, karena sudah diterapkan. Nah, nanti di akhirat jadi sempurna, disambung lagi, luar biasa. Di akhirat gampang, dia akan utuh kembali nanti, masuk surga. Betul, Madian, luar biasa, Madian pinter, luar biasa. Kamu pernah ke akhirat. Sebentar, teman-teman, sabar, satu-satu, ini masih waktunya pendawa. Pembawa damai ya, tapi tadi saya bilang begini, hukum rajam itu ada di Alkitab Perjanjian Lama ya? Iya, Madia ya? Kan sudah bagaimanapun iya. Hukum zina di Perjanjian Lama itu kan ada kisah, okay, ada rajam. Sudah, stop, saya tanya dulu. Tapi dalam Perjanjian Lama tidak dibilang hukum rajam, sudah selesai dihukum, nanti besok di akhirat tidak dihukum lagi. Gak ada bahasan begitu, ngarang sekali. Jadi beda ya, gak usah. Kalau kamu gak paham, gak usah. Di ancam aja. Di kitab Taurat gak ada bilang sekarang hukum rajam sudah selesai, nanti di besok gak ada lagi. Gak ada di gitu ya. Silakan. Ya udah, jadi oke, okay, gak masalah. Jadi saya luruskan sedikit pemahamannya. Jadi bila pelaksanaan, oke, saya jelaskan sedikit biar tidak mengambang ini. Jadi pelaksanaan kisah di dunia ini, setidaknya beban tanggung jawab dia di akhirat nanti sudah dibebankan di dunia. Jadi dia bila dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dosanya, melakukan perbuatan zina atau apapun yang lain yang menjadikan dia dikisas itu, bakal lepas gitu loh. Maka lepas dengan dikisas itu, atau cara lain pengampunan dengan bertobat kepada Sang Pencipta. Seperti itu ya gambarannya. Berarti pemerintah yang mengadakan hukum kisas itu berarti wakil Tuhan ya? Ya iyalah. Oh iya. Jadi dia sudah mewakili Tuhan untuk menghukum di dunia ya. Iya. Di akhirat tidak lagi. Oh, gitu ajaran Madia ya. Mantap. Oke. Iya. Jadi Bang Adit, begini. Menurut Bang Mulia, yang mana sebenarnya Allah yang harus diselamatkan dulu, orang yang benarkah atau orang yang berdosa yang harus diselamatkan oleh Allah SWT, yang mana yang duluan harus diselamatkan? Coba. Dengan diterapkannya hukum rajam atau kisas itu, dua-duanya terselamatkan. Posisi orang yang melakukan berdosa, maka dia akan di akhirat nanti informasi dalam Islam itu dia akan terbebas tanggung jawab dari perbuatan dosa dia dalam melakukan perbuatan kisas itu untuk orang pelaku. Nah, untuk yang jadi korban maka mendapat nilai keadilan. Misalkan contohnya dia kan di membunuh orang. Nah, kemudian dia dibunuh juga, maka keluarganya yang ditinggalkan itu juga mendapatkan keadilan atas perbuatan pelaku. Jadi semua tercover dengan hukuman ini. Hukuman kisah Madia, terkaper semua. Madia, sebentar. Tadi pertanyaannya, Allah itu menyelamatkan orang yang berdosa atau yang ini? Kok kamu jawabnya aneh muter, nggak tahu kemana-mana? Dua-duanya terkaper. Sudah begitu. Begitu saja, Pak Media. Sekarang saya begini, Pak Media. Menurut Pak Media, kalau orang yang berzina kan harus dirajam.
Betul Bang Pendeta? Orang yang berzina yang belum pernah nikah itu tidak dirajam, tetapi orang yang berzina sudah pernah nikah itu baru dirajam. Berarti kalau orang yang berzina ini yang sudah menikah ini Bang, berarti kan dia sudah berbuat dosa. Iya, sudah berbuat dosa. Ah, oke, sudah begitu saja. Iya saja, jangan panjang-panjang. Apakah orang yang merajam ini tidak berbuat dosa, Bang? Sampai-sampai dia harus merajam orang yang berbuat dosa ini. Apakah mereka orang yang merajam ini tidak merasa berdosa? Karena di dalam ayat Al-Quran itu sudah ada ayat yang menyuruh melaksanakan kisah serajam itu. Nah, itu kemudian dilaksanakanlah oleh para pemerintah, para penguasa itu. Maka itulah dalam hal ini bukan masalah berdosa atau tidak, hanya menjalankan syarat yang disuruh oleh Al-Quran. Tidak ada korelasinya dengan manusia yang algojonya itu. Tidak ada korelasi, Mas Kai. Tidak ada korelasi, kawan, ya. Oke, berarti orang yang melakukan razam ini berarti sudah diperintahkan oleh Al-Quran, ya, Bang? Ya, sudah diperintahkan Al-Quran. Itu betul. Okay. Sudah diperintahkan. Tinggal menjalankan saja. Menjalankan eksekusinya. Tapi ingat, yang menjalankan itu bukan perorangan, loh, ya. Tapi para pemimpin penguasa negara yang rata-rata biasanya negara yang sudah syariat Islam berdiri tegak, bukan di Indonesia, ya. Oke, saya cuma tanya itu. Karena negara Indonesia bukan negara Islam, ya, bukan negara Islam. Saya cuma tanya itu, Bang. Dosa panjang-panjang bukan negara Islam, negara apa? Saya cuma tanya. Berarti hukum rajam itu memang diperintahkan oleh Al-Quran dan diperintahkan oleh Allah SWT, ya, Bang. Oke, ya, itu saja, Bang. Saya cuma tanya itu. Nah, itu saja, Bang. Terima kasih. Jadi nanti para audiens yang menilai sendiri Tuhan yang mana yang mengampuni, Tuhan mana yang memberi hukuman itu. Oke, terima kasih, Bang. Lanjut yang lain. Oh iya, Madia, boleh aku bertanya, Madia? Boleh, silakan. Ya. Begini, Madia. Kalau di zaman sekarang ini, saya rasa ayat-ayat Al-Quran ini sepertinya tidak dipakai oleh Muslim pada kebanyakan, ya. Begini, saya membaca, coba Madia, karena selalu gembar-gembor tentang riba nih, Madia. Riba itu kan Allah telah mengharamkan. Jadi jangan hanya Madia aja bilang kalau Kristen itu makan babi haram. Di Islam juga ada haram, bukan makan babi, tapi riba juga. Riba haram, tapi dijalankan oleh umat muslim ini. Terutama mereka yang bekerja-bekerja di leasing. Itu mereka sepertinya tidak menjalankan apa yang sudah diamanat di Al-Quran, Madia. Bagaimana tuh pandangan Madia ini? Oke, sebenarnya jauh-jauh hari di negara Islam itu sudah diterapkan ekosistem ekonomi syariat namanya. Itu dengan tukar nilai emas, ya. Hanya saja karena Islam ini dalam posisi keruntuhan, artinya baru berkembang kembali menuju kejayaannya, penerapan ini masih belum bisa diterapkan sepenuhnya di negara Islam. Tetapi memang pernah dulu dijalankan pada saat Islam pernah maju. Nah, karena di dalam hal ini masih dipengaruhi paham sekuler, negara yang dalam sekuler ini ya riba lah, bank dalam posisi riba, pengaturannya riba, tidak dalam sesuai Islam. Nah, ini yang kembali mau digalakkan, kembali ke jalur Islam, kembali dengan nilai tukar poin emas, seperti itu, nilai syariat. Nah, ini mau ditegakkan kembali syariat Islam dengan murni dan konsekuen. Hanya saja, sekarang ini menurut ajaran Islam ini akhir zaman. Akhir zaman ini semua terbalik nanti. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Dan ini informasi di hadis. Tinggal iman seseorang aja yang kuat apa tidaknya menjalankan umat Islam itu agar berpegang teguh pada sendi-sendi agama. Karena diinformasikan di hadis Nabi, di zaman ini yang baik jadi jelek, yang jelek jadi baik. Yang pemimpin jahat itu terbalik. Pokoknya semua pada terbalik. Itu informasi di hadis. Jadi informasi ini kuat-kuatlah umat Islam itu imannya untuk menguatkan. Apalagi Dajjal mau keluar. Yang aku sekarang Madia juga, sekarang nama Madia baik, nanti kiamat Madia jadi jahat, ya. Artinya di zaman ini informasinya banyak orang yang tidak baik gitu loh, yang suka melanggar perbuatan, ya kan. Orang kan macam-macam, sudah berzina,
macam-macam sudah kelakuan kan, minum-minum, mabuk-mabuk, kelakuan kan banyak yang tidak baik tuh. Nah itu maksudnya gitu. Itu mah dari zaman dahulu udah ada itu sama dia. Iya, tapi ini lebih kuat kawan, lebih pengaruhnya lebih kuat banyak, maksudnya, banyak. lebih banyak. Kamu ini aja jadi, gak tahu. Jadi menurut Madia itu ini yang menjalankan bekerja di leasing ini itu adalah orang-orang jahat gitu ya, Madia ya. Mereka kalau kita kembali ke dalam hal itu, karena sudah negara kita ini pertama bukan negara Islam, kemudian standar syariat Islam penerapannya juga masih dalam pemulihan ini. Pemulihannya artinya penerapannya mau dijalankan kembali syariat Islam. Memang di negara di negara Arab, memang di negara Arab nggak ada bank ya, Madi ya? Biasanya di negara-negara syariat Islam itu hukum syariat Islam, bank syariat Islam namanya. Berarti ada aturan sesuai dengan Islam gitu loh, syariat tapi Islam. Tapi namanya apa? Syariat, saya di sini juga ada syariat Islam tapi tetap aja dijalankan itu ribanya. Contohnya apa contoh? Contoh. Ya, contoh syariat yang dijalankan riba syariat Islam contohnya apa? Contoh. Bank syariat BTN, bank syariat banyaklah yang mengenai syariat-syariat itu, tapi tetap nah, aja iya. Ada bunganya. Kok bisa Anda berkatakan ada bunga di situ? Apa ya bisa lah, karena pelajari dulu. Kenapa Anda bisa katakan bunga bank syariat? Bagaimana di mana jalannya kan saya, ada bunga? Lah kan Anda pernah tahu syariat bank, Anda pernah nabung di bank itu? Kok bisa tahu ada bunga di situ? Bukan aku menabung, pernah. Saya ngambil rumah pernah. Di bank syariat. Aku ngambil aku rumah di bank syariat BRI. Terus? Aku pernah, Bro. Aku enggak kuat bayar, enggak telat bayar terus dikenain denda. Itu bukan bunga itu. Denda coba. Coba Anda bisa bayangkan denda sama bunga sama enggak? Bedalah, kawan. Loh, itu kan udah dua beda. Kan itu duduk kan itu udah dua kali pembayaran ya, udah akad dua kali transaksi kan, sebentar saya anukan dua kali akad transaksi perjanjiannya beda ya sebentar dulu. Jadi di dalam di bank tuh sudah yang sistem syariat itu sudah diatur, sistemnya sudah teratur, artinya akad perjanjian bagi hasil atau apapun namanya itu tentunya tidak ada yang posisinya berbunga, tetapi perjanjian akad perjanjian bagi hasil biasanya seperti itu. Madia, Madia dikenakan denda. Sebentar Pak Jenderal, Madia. Denda bukan. Madia, kamu ya, tahu enggak perhitungan? Denda Madia, sudah disepakatin ya. Madia, kamu tahu enggak perhitungan di syariah? Saya ini berhubungan sama bank syariah terus. Kamu tahu enggak cara penghitungannya? Saya tidak fokuskan ke sana. Saya hanya kalau kamu enggak tahu saya kasih tahu. Bank syariah itu ya supaya terkesan tidak mengambil bunga, bunganya itu sudah dia hitung di depan. Bunganya itu lebih kejam daripada bank konvensional, asal kamu mau tahu. Betul, betul itu, betul. Nah, di depan itu bunga bank konvensional 2%, dia 10%. Nah, ketika 10%, 5% dia bilang dibagi hasil, 5% dia telan. Ngerti? Lah dia juga aku mikir dong, karyawannya makan dari ya. Mana sih? Semua ada kesepakatan. Ya, Madia, itu omong kosong, Madia. Madia, itu namanya omong kosong, cuma bagi hasil. Itu sebenarnya bunga, sebenarnya itu bunga yang sudah diakumulasi di depan, dimasukin langsung semua. Jadi ketika itu enggak ada bunga-bunga lagi karena bunganya sudah ditumpukin di depan. Paham dia? Kamu enggak ngerti syariah. Syariah sendiri bepandir aja ikam nih. Coba. Oke, udah. Jadi aku mau nanya dasarnya kamu enggak bisa jawab itu kamu enggak tahu itu. Silakan. Kak Madia, kamu enggak tahu jambak. Lagian Madia mikir dulu. Emang karyawannya mau makan apa kalau enggak ada bunga? Enggak paham. Keuntungan itu emang dari mana? Bukan dari bunga.
orang minjam. Keuntungannya dari usaha yang dijanjikan bagi hasil tersebut yang dikasih. Lah iya, sekarang pengusaha itu nggak minjam itu. Dia minjam tapi sistemnya bagi hasil. Minjam uang dibagi hasil. Ya udah tinggal beda-beda ya. Suaranya aja. Istilahnya Pak Marbar, yang berbeda itu Madia. Pak Marbar, sebentar Pak Marbar. Ya udah oke. Pak Marbar. Sebentar, saya belum selesai Marbar, nih, sebentar. Pak. Saya cuma sebentar mau aku nanya dikit soalnya ada berhubungan yang ini. Madia, apa hukum orang pelaku yang bekerja di bank-bank konvensional dan PT-PT milik orang kafir, Madia? Hukumnya apa? Maksudnya hukum gimana? Maksudnya hukum apanya? Hukum orang apanya? Yang kerja di bank-bank konvensional dan PT-PT milik orang kafir. Hukumnya gimana, Pak? Hukumnya di dalam ajaran Islam, orang yang bekerja di bank-bank atau PT-PT milik siapa? Milik siapa? Milik orang kafir. Milik orang kafir. Di dalam ajaran Islam. Milik Pak Mikir tuh. Ya, milik saya lah ceritanya lah. Di dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad pernah mencontohkan bekerja sama dengan berdagang ke mana-mana berhubungan dengan orang-orang kafir. Bukan, tapi dia jadi anak buahnya gitu. Sebentar dulu saya jelaskan duduk posisinya. Pada saat posisi Nabi saya Muhammad begini loh sekarang Madia kan begini nih ceritanya nih. Madia bekerja di bank-bank itu, bank-bank yang menyalurkan kredit itu yang pakai bunga. Sekarang hukumnya apa nih? Iya, makanya Madia jelaskan dulu kedudukan posisinya ya. Ah, mau enggak dijelaskan dulu? Iya, silakan. Sekarang Madia yang jadi anak buah ya, bukan Madia itu sebagai anak buah, tapi bukan sebagai partner usaha. Ingat itu. Beda ya dengan itu yang tadi ya. Jadi gini, hukum apabila seseorang itu bekerja pada bank konvensional atau usaha-usaha orang kafir tersebut, boleh mubah hukumnya. Apabila untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka masalah yang sifatnya masih ya daruriyah, ya artinya ad-daruriyah, dan selama aktivitasnya masih bersifat halal dan membantu sesama manusia, tetapi hukumnya bisa menjadi haram apabila dalam hal ini dia posisinya memanfaatkan bunga bank itu dalam kehidupan sehari-hari, dijadikan ya, contoh. Contohnya kan dia dapat gaji dari itu. Sebentar dulu, contoh. Ini Madia kasih contoh sebentar. Madia kasih contoh. Orang itu mempunyai uang misalkan 1 miliar. Kemudian uang itu dibungakan di bank. Dia hidupnya hanya mengharapkan bunga bank itu sendiri. Nah itu dalam posisi seperti itu tidak boleh. Tidak boleh. Apabila dia hanya karyawan biasa, yang hidup hanya makan gaji, seperti itu hidup makan gaji bulanan, itu tidak masalah, itu boleh hukumnya. Tapi masa ini melawan ya? Hukum, tunggu sebentar. Itu melawan hukum, seperti Madia itu kalau bekerja sama orang kafir, itu berarti mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya. Kau menjadi anak buahnya. Itu analah, itu asumsi kawannya. Asumsi kawan liar banget. Tidak bisa seperti itu. Nabi Muhammad pernah mencontohkan bekerja sama orang-orang kafir berdagang di kemana-mana. Nabi Muhammad ya berdagang itu kan partnernya orang-orang kafir semua ya. Ya itu kan partner dagang. Ya Anda kan bicara tentang bisnis ini, berdagang, usaha sama. Tapi kamu bukan dagang, kamu anak buahnya. Ya anak buah apalagi, itu kan bekerja sama lebih dekat lagi. Apa beda-beda? Pak Lidara, tadi ada sisa air oleh Baygon. Baygon banyak, saya udah beli Baygon 10. Soalnya saya enggak tahu tadi. Ya kirim dua lah. Saya udah tahu bajai apa Bemo keluar, bajai masuk. Sebentar teman-teman. Pak Bombom, saya mau bicara dulu Pak Bombom. Silakan Madia, seperti kata Pak Mikir tadi, kamu kerja di bank. Bank itu penghasilannya dari riba. Kamu mau terima gajinya enggak? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, sudah saya jawab langsung ya. Jadi gini,
memang, saya sampaikan dulu, memang apabila kebanyakan ulama, para alim-alim ulama, kiai-kiai itu kebanyakan memang menghindari hal seperti itu. Itu lebih baik memang dihindarin. Tetapi pada para ulama, sebagian ulama membolehkan bila tidak, bila dia dalam posisi hanya menerima gaji per bulan. Tidak bermain di posisi bunga-bunga itu gitu loh. Itu ada hukumnya dalam Islam itu seperti itu. Tetapi memang alangkah baiknya dihindarin kecuali bank syariat yang lebih aman lah posisinya seperti itu. Untuk ini yang saya itu tanya kamu Madya, kamu ya, kalau terima gaji dari uang riba kamu terima enggak? Itu pertanyaan saya. Tadi Anda bertanya kamu kan jawabnya kok. Saya sudah jawab tadi. Apanya? Saya open aja kawan, open. Saya open kawannya. Saya dulu pernah membuka usaha nama koperasi saya Sekawan. Saya bisa putar uang 50 juta itu dalam 3 bulan bisa jadi 150 juta sampai 100 juta dengan meminjamkan uang ke orang-orang harian. Saya pernah itu lakukan, tetapi setelah tahu tuh itu riba, maka saya tinggalin. Seperti itu kawan. Nah, saya pernah. Yang pertanyaannya, itu. Kamu kerja di bank swasta. Nomor 5. Ya. Kamu kerja di bank swasta. Kan bank itu penghasilannya dari bunga bank, bunga uang. Kamu terima gaji itu uang dari bunga bank itu. Kamu terima enggak? Itu tidak, pertanyaannya. Dia tidak akan terima. Madya tidak akan terima. Madya juga tidak kerja seperti itu. Madya tidak mau kerja seperti itu. Kalau Madya tidak mau kerja seperti itu. Oh, ya, mau kerja seperti itu. Jadi ya, kalau jadi direktur uang mau? Kalau jadi direktur uang mau? Tidak mau. Kecuali bank syariat mungkin mau. Bila bank syariat mau. Puji. Tapi kalau bank syukurlah. Syukurlah berkurang saingan kami Pak Madya. Terima kasih ya Pak Madya. Ya udah, yang mau ngangkat tahu jadi direktur bank karya siapa? Karyawan bank itu keluar karena menurut Madya itu nggak benar. Kan kalau bilang boleh mubah, dibolehkan kalau 5 karyawan. Tolong yang di live chat yang masih bekerja, yang masih bekerja di bank, tolong keluar. Iya, tolong keluar. Haram. Biar kami masuk. Dia kan tadi dari awal Madya kan bilang kan boleh. Kan tidak ada masalah, boleh. Saya kan punya duit nih. Bila bermain di bunga. Saya punya duit nih 1 miliar. Dari bank itu 7%. Bermain murni bermain bunga itu yang bank biasa nih 7%. Terus aku masuk ini nih. Aku masuk ke bank muamalat lah ceritanya muamalat. Oke lah ya. Muamalat, muamalat sih bilang begini. Bilang aku bisa kasih sama 7% katanya. 7% tapi dengan catatan harus dibilang dengan ini nih. Dengan apa ya? Dengan kan percakapan lagi hasil 7%. Jadi aku terima kan riba apa enggak? Akadnya ini yang membedakan ya. Kawan, akadnya ini yang membedakan dengan bunga-bunga yang biasa di bank itu. Dia pastiin saya dapat 7%. Dia pastiin saya dapat 7%. 7% nih. Ya, 7%. Nah, jadi bank muamalat itu menjanjikan saya jual 7%, tapi dengan catatan itu dibilang bagi hasil. Apakah itu halal? Itu yang membedakan. Itu yang membedakan kawan. Bagi hasil ini berarti ada kesepakatan, kesama keinginan bagi hasil. Jadi itu yang menggugurkan bunga bank itu. Itu yang membedakan bank syariat ya. Jadi halal gara-gara gini. Coba katakan tak bisa berubah jadi halal. Ada akad kesepakatan. Ada akad ya, kesepakatan itu. Ini bagi hasil. Tapi yang lucunya Madya, itu banyak Pak Haji loh yang kerja di bank konvensional itu sama Haja. Kan saya sudah bilang hukumnya boleh selama dia kerja hanya sebagai karyawan yang dalam hal itu. Yang sudah saya sampaikan dari tadi berulang-ulang. Halal haramnya tinggal perkataannya diubah gitu aja. Kan lebih gampang Madya. Kan bagi hasil tuh kan kesepakatan kawan. Bagi hasil itu kesepakatan. Iya, dia bagi hasil 7%. Yang cari halal saja susah. 7%. Kalau pakai bunga 7%. Kalau bagi hasil juga 7%. Ya itu. Gak ada bagi hasil yang lain. Aku tahunya 7%. Madya. Media kaulah di live chat ini Madya. Media. Okay, di live chat semua orang tinis nomor 5 lo. Di live chat lo. Nah. Coba kaulah di live chat. Semua tinis 5 lo.
Aduh. Wah, sasi. Madia, kamu pintar kali kamu jawab. Enggak kali. Semuanya benar. Semuanya benar. 5555 Ah, itu yang benar. Madia. Pakai pop, pakai popok dulu Madia. Oh, ini Ibrahim. Semua benar. Aduh. Ya udah oke. Mikir. Memang Madia ini luar biasa. Jadi, emang ini. Kalau bagi Madia, kalau yang enak-enak halal. Kamu kalau yang bagi yang enggak enak haram. Ketika enggak kena enak betul. Balik lagi ke halal. Jadi pasal 1 bagi Madia semua halal. Pasal 2 semua haram. Tapi sama dia dibilang bisa dibilang halal. Jadi kalau pasal Madia begitu haram, balik ke pasal 1 halal semua jadinya. Pokoknya bagi Madia selalu ada jalan keluar. Yes. Orang terpintar ini. Makanya Pak. Salut saya kamu Madia. Iya Pak. Pak Dian. Makanya saya bilang kalau Google, kita ketik Google, kalau nggak ada di Google dia bilang not found kan gitu. Terus merah. Kalau Madia dipencet dia ada semua jawabannya. Google ini sama Madia, sama Madia. Google. Madia jadi Google. Nah, saya mau tanya. Tadi Madia bicara begitu, Pak Mikir percaya nggak apa yang Madia akan sampaikan? Hah? Pak Mikir. Yang tadi Madia bicara masalah bunga bank apa, percaya nggak? Saya mah. Saya mah udah ganti lah itu. Madia ini kepala bank bukan ya? Ya. Kali lah saya gak tahu nih kayaknya iya kali. Pak Bobom. Di root itu. Saya mau bertanya itu. Katanya kata media Muhammad itu bekerja sama dengan orang kafir, tapi di Al-Qur'an kan dilarang orang kafir itu. Kenapa bisa begitu ya? Mau tahu tanya media aja. Enggak jawab. Kalau menguntungkan, Pak. Iya, karena bisa membawa dagangan Khadijah. Ya. Iya, Nabi jadi kalau nggak mau tanya sama dia, kalau nggak menguntungkan, jangan berteman. Iya, Khadijah kan. Mutlaknya nggak ada suaranya. Gini, kenapa? Nabi Muhammad itu berdagang, membawa dagangan Khadijah itu keliling-keliling negara itu, kemana-mana itu. Apa hubungan dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu semua. Loh, gabung kan Nabi Muhammad itu sudah. Iya. Pedagang. Nabi Muhammad kan juga pengembala loh, jangan salah pengembala. Domba, pengembala iya, domba, kambing, Nabi Muhammad ya. Iya. Jadi Nabi Muhammad tapi itu lengkap, dia, semua dijalankannya. Dia sudah mendengar ayatnya di Al-Quran disuruh jangan bersahabat dengan orang kafir, jangan dekat-dekat orang kafir, tapi tetap aja dia dekat sama orang kafir. Gimana itu? Mana ayatnya? Yang mana ayatnya? Coba Madia lihat. Yang mana jangan berteman sama orang kafir yang mana? Itu si Warokah. Nah, yang mana di Al-Quran larangannya di mana coba Madia mau lihat. Si Warokah tuh berteman sama penggugat. Penggugat kasih itu yang ini aja yang harus bunuh bapak ibunya itu loh kalau dia kafir itu. Itu kasih itu aja. Tuh, bapak ibu aja dibunuh apalagi temennya gila loh. Di PL itu banyak loh kawan. Ayat-ayat menyuruh membunuh loh di PL. Kenapa Anda hindari? Yesus bukan, itu kan bunuh bapak ibunya harus. Ya sama, dia di PL malah meninggal, malah membunuh semua. Itu suku Amalek dibunuh semua loh oleh Yesus. Fair. Itu fair buat kita. Kenapa? Tuhan memiliki kita semua. Tuhan berhak mengambil kita semua. Kamu ada haknya nggak? Kamu milik aku nggak? Aku kan pada bukan milik kamu. Pada saat Yesus menyuruh membunuh suku Amalek itu bagaimana di PL? Kan banyak alat ayat-ayat membunuh Yesus di PL itu banyak. Jadi bukan Islam saja. Bukan Islam saja yang menyuruh bila tidak sesuai dengan ajaran Islam bunuh. Di PL itu Yesus menyuruh membunuh. Oke, sekarang giliran Pak Bobom. Pak Bobom, hajar dia. Suku Amalek itu dihabis disuruh bunuh oleh Yesus semua. Suku Amalek itu bayangkan. Itu Pak giliran Pak Bombom. Enak benar kau jadi kepalanya. Ya tapi anehnya kawan-kawan. Saja dia makan panjang itu orang.
Yang mana, Madia? Tunggu, yang disuruh, Pak. Yang suruh bunuh Mamalek tuh yang mana? Yesus nyuruh bunuh tuh banyak di PL, kawan. Yang mana, Madia? Madia, yang mana, Madia? Suku Amalek. Yang mana suku Amalek, yang mana suku Amalek, suku Amalek itu berperang, Madia. Kalau ya, kamu kan berperang bunuh, main bunuh-bunuhan kan enggak. Yang nyuruh bunuh nih ayatnya nih saya kasih tunjuk nih, asli suruh bunuh. Sebentar, Madia, sabar. Ulangan 13 ayat 6 sampai 11. Itu coba baca. Ulangan 13 ayat 6 sampai 11. Itu sebentar, bunuh semua itu. Sebentar, Madia. Madia, kalau ini Pak, ini jelas. Ini tukang jagal ini. Ini penjagal nih. Penjagal manusia. Bunuhlah bencong itu Imamat 20 ayat 13. Bencong disuruh bunuh. Dia Yesus disuruh bunuh bencong itu. Bunuhlah para waria. Nih, Mania, Madia. Ini tukang jagal nih. Sebentar, ntar kita ke situ, kita lihat yang ini dulu. Benar enggak? Bunuhlah ya, orang tua, Pak Bom. Keluaran 21 ayat 15. Masa Yesus nyuruh bunuh orang tua? Pak, anak Pak Bom, bunuh orang tua. Sabarlah. Share dulu. Sebentar. Mana? Ya, sebentar, Pak. Sabar, Pak. Imamat 20 ayat 10. Banyak kawan Yesus nyuruh bunuh. Nih, Pak Bom, share, Pak. Bantailah manusia yang agamanya beda di Keluaran nih, 22. Pak Bombom di share, Pak Bombom coba, Pak Bombom. Pak Madia, enggak ada agama di Alkitab. Jangan bohong kamu. Itu ada ayatnya, nih. Saya bacakan sudah ayatnya. Tinggal lu ambil. Biarin nih Pak. Coba ini. Lain, coba Madia baca nih, Madia. Mana kurang yang mana jelas? Yang mana? Itu Ali Imran 3:152 coba, Man. Ya baca. Yang mana yang dibacanya kan? Yang ayatnya nih kah? Sesungguhnya ya. Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan menurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, di antaranyamu ada yang menghendaki dunia, di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat, kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sebentar Maria kurang lancar bacanya, dan sebentar kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu dan Allah mempunyai karunia dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Nah kalau menurut kamu ini, kalau diizinkan untuk membunuh, ini penjagal atau bukan, Madia? Kalau diizinkan untuk membunuh oleh sang pencipta, ya itu kan memang diizinkan, berarti boleh, bukan penjaga lagi. Algojo namanya. Membunuh kan, algojo kan, berarti. Algojo. Bunuh. Algojo. Tuh dengar kawan-kawan ya, berarti algojo tuh. Algojo. Sama di Yesus juga banyak nyuruh membunuh kawan. Gimana? Coba lagi. Ayat berapa? Ayat apa? Coba kita lihat. Keluaran 20 ayat 20 itu Yesus sebentar membunuh. Yesus membunuh ya, keluaran berapa? Keluaran 22 ayat 20. Iya, sebentar, sabar Madia, sabar. Nah, itu Yesus nyuruh bunuh tuh. Seluruh agama orang lain suruh bunuh. Sebentar dulu Madia, keluaran berapa Madia? Keluaran 22 ayat 20. Keluaran 22. Oke. Sabar Madia. Keluaran 22. Ya, keluaran 22. Ayat berapa, Madia? 20. Yang ini. Layar. Itu, iya. Ya, silakan. Tuh. Oh, baca baik-baik, Madia. Baca baik-baik, Madia. Yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri.
Ayat 18-nya, ayat 18-nya dari atas. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Nah, berarti sudah disuruh bunuh juga tuh. Siapapun ya, yang baca terus seekor binatang pastilah ia dihukum mati, disuruh terus bunuh juga orang itu. Ya, kemudian terus. Siapapun yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri haruslah ia ditumpas, disuruh bunuh juga oleh Yesus. Jadi tiga-tiganya ajaran pembunuhan juga di sini. Kalau yang di hadisnya itu menzinai binatang disuruh dibunuh enggak, Madia? Ya, nanti kita bahas. Kita fokus ke sini dulu ya. Nanti enggak. Kalau yang suruh saya kasih ayat, saya kasih hadisnya ya. Yang kamu ya, apa disuruh menzinai. Enggak, itu disuruh dibunuh juga enggak, Madia? Disuruh dibunuh juga enggak? Nanti kita bahas. Enggak disuruh dibunuh juga enggak? Suruh dibunuh ditumpas juga enggak? Karena pada saat itu pemerintah atau dihalalkan hadis itu atau datang dihalalkan pada saat Islam baru berkembang. Dihalalkan Islam atau disuruh bunuh, Madia? Kalau berzina sama binatang halal atau suruh dibunuh? Kan sudah saya sampaikan, itu hadis pertama kali datang ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ini loh penerapan hukumnya belum ada karena dihalalkan atau disuruh dibunuh. Dihalalkan atau disuruh dibunuh? Pertama halal. Kali karena sekitar pada saat ya, pada saat itu pada saat belum ada aturan yang menghukum kisas itu karena pemerintah Islam masih lemah, masih nggak disuruh bunuh halal. Tetapi halal. Ada hadis kedua, hadis berarti yang halal. Kedua merevisi itu semua, boleh dibunuh dan disikat habis orang. Nah ya. Kalau tukang sihir perlu dibunuh nggak? Nah, kita bicara ini tadi keluaran 22 ayat 20. Tukang sihir ya tidur dengan seekor binatang ya, bukan nah, dibunuh. Ini kan ayat ini tiga-tiganya menyebut Madia, kamu namanya dibunuh sama dihukum mati beda, sama enggak, Madia? Jadi poinnya apa ini? Ayat ini. Poinnya gimana? Ini dihukum mati, apa? Hukum mati, dihukum mati bukan dibunuh, Madia. Kalau ya, dibunuh yang tadi ayat apa? Kamu, kalau yang ayat kamu itu, siapa ini? Yang disuruh hukum mati, siapa yang disuruh baca dong, ini baca di atasnya peraturan ya, dosa yang keji. Iya, Tuhan suruh manusia hukum mati ya, dia. Terus menyuruh hukum mati kan, berarti kan ajaran membunuh juga itu, hukum mati itu kisah namanya. Madia, hukum mati sama bunuh. Yesus mengajarkan Madia, membunuh. Hukum mati sama bunuh sama enggak, Madia? Itu kan membunuh juga, kawan. Hukum enggak mati ada. Pokoknya mati ya, Madia. Akibat. Madia, tadi kalau ayat yang saya kasih tunjuk, Ali Imran itu jelas membunuh dengan izinnya membunuh. Kalau ini dihukum membunuhnya, mati, tapi yang menjalankan membunuh itu ini yang menjalankan arjo. Ini hukum mati. Ini dihukum mati. Iya, Madia dihukum mati ini, bukan dibunuh. Kalau dibunuh itu kamu saya jirat lehernya pakai tali, atau saya tusuk, atau saya cincang-cincang, baru itu dibunuh. Kalau dihukum mati, dihukum mati dosa, berarti Yesus akibat dosa. Berarti Yesus sebentar, mati, Madia, kalau dihukum mati itu kamu membunuh ke pengadilan, kamu dihukum mati karena dosa kamu, hukuman kamu. Sama juga kamu kalau dihukum masuk neraka, itu hukuman kamu, bukan dibunuh. Coba bilangan 31 ayat 17. Bilangan 31 ayat 17 itu membunuh. Iya, coba. Coba ada kata dibunuh, wajib dibunuh enggak, coba? Iya. Bilangan 31 ayat 17. Iya. Bilangan 31 ayat 17 Yesus menyuruh membunuh ini tidak ada hukum mati. Pak Bombom, ada kata wajib dibunuh enggak dengan izinnya, coba. Ulangan berapa? Bilangan 31 ayat 17. Bilangan 31 ayat 17, Pak Bombom. Kita lihat ada enggak kata yang diizinkan Yesus untuk membunuh. Nah, ini sudah itu tuh jawabannya. Mana? Jadi aja Yesus nyuruh membunuh juga ini, Nabi Musa disuruh membunuh orang ini.
mana tadi itu yang di atas tuh, yang di atas Bu, jangan jangan dinaikkan. Ini di kalau dinaikkan. Kau baca sini, dinaikkan kau baca sini, kau baca. Ya. Terlalu panjang, baca silakan silakan bacakan dulu. Silakan nah, dulu. Kau baca dari gini. Nanti saya jelaskan semua ya. Supaya jangan yang di rumah kena sesat dari kau karena kau bodoh baca firman Tuhan. Nah, kita akan pembalasan kepada ya, orang Midian. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Kau baca ini terus, Midian. Saya tahu kau tidak pernah baca. Nanti saya jelaskan. Nah, itu. Mereka, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu bunuh. Nah, berarti Yesus nyuruh membunuh ini, kawan. Ini Yesus ini nyuruh Nabi membunuh ini. Sebentar, baca dulu. Baca dari atas. Baca di atas. Coba gimana? Enggak. Coba. Coba apa? Gimana cara anunya ngelesnya gimana coba? Mau dengar. Enggak ada ngeles. Enggak ada. Kita enggak kayak kamu kayak bajai. Kamu kayak bajai. Baca. Coba aku mau tahu cara ngelesnya gimana ini coba. Baca. Gimana? Baca ini. Lalu kita berkatalah bukan kayak bajai seperti kamu. Bangsa itu baiklah sejumlah orang dalammu mempercayai diri untuk berperang supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Terus? Ya, itu yang nyuruh Tuhan atau siapa? Itu kan menurut bilangan 31 ayat 17 ini. Iya, yang nyuruh Tuhan atau Musa Tuhan. Di sini. Yang nyuruh Tuhan atau Musa? Geser lagi. Yang nyuruh kan Tuhan di ayat ini. Yang mana? Tuhan. Mana? Mana? Itu mana kata Anda, Tuhan? Anda buka bilangan 31 ayat 17. Coba buka. Ya, geser tadi. Ini kamu baca dari atas dulu. Ini lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, bunuhlah, bunuhlah. Tidak ada yang nyuruh bunuh Nabi Musa. Lah ini. Berkata, persenjatai diri untuk berperang. Begitu saja ini ayat ini. Terus, supaya mereka terus melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan. Nah, berarti coba turunin Pak Bom-Bom. Nyuruh membalas Tuhan, kawan. Gitu. Ya, ya. Turunin Pak Bom-Bom. Mana yang informasi Musa menyuruh bunuh? Iya, di mana? Itu kan ini kan surat Musa. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang 1000 orang tiap-tiap suku. Hah? Iya. Terus apalagi di mana ada tulisan Tuhan YHWH memberikan izin untuk membunuh seperti ayatmu ya, tadi penjagal manusia seperti Tuhanmu yang penjagal manusia coba. Yang mana? Di bilangan 31 ayat 17 turunkan lagi Pak Bombon. Turunkan lagi ke bawah tadi. Baca terus dari baca terus caranya baca terus. Baca, ini yang ngomong Musa terus, baca terus. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan. Nah, seperti yang diperintahkan Tuhan berperang, diperintahkan berperang, diperintahkan berperang. Iya itu berarti Tuhan nyuruh membunuh ini. Diberitakan berperang. Kalau berperang main kitik-kitikan atau main ludah-ludahan atau main bunuh-bunuhan. Maki-makian. Maki-makian. Nah, membunuh. Masa perang main maki-makian? Yang tapi ini ayatnya jauh banget ke bawah. Jauh apa? Lagi. Ya, terus baca itu lagi. Itu berperang Madia. Bukan itu disuruh gitu. Bukan disuruh tadi seperti Tuhan menjagal lagi manusia dengan izinnya. Turunkan lagi. Enggak. Jadi poinnya di sini Yesus kan menyuruh membunuh juga kawan gitu loh. Jadi kalau kawan-kawan mengatakan mana poinnya kamu kesimpulan otakmu sendiri mah dia enggak ada poinnya. Ini faktanya ya. Loh kawan. Ini poinnya kawan di sini suruh berperang. Kalau berperang itu pasti main bunuh-bunuhan, enggak seperti ayat kamu tadi ya disuruh membantai orang dengan izinnya. Namanya penjaga. Sebentar, jangan lari ke hadis dulu, jangan. Kita harus kesini. Ini pencerahan untuk orang-orang di luar ya. Iya. Pencerahan. Media. Dul. Iya. Dul. Kau baca ini, Dul.
poinnya ini. Kan ini berperang kan membunuh berarti baca, ya, dulu. Baca dulu. Baca. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau di atasnya tuh atasnya dulu tuh ya, yang paling atas apa? Ini kan apa? Hukum berperang berarti hukum membunuh ini, hukum menyuruh membunuh. Madia. Kalau berperang itu pasti membunuh kawan. Artinya Yesus menyuruh berperang, menyuruh membunuh juga sama dengan Islam. Oh gitu. Madia. Seandainya aku baca kayak begini lu balik pusing, bro. Nah ini faktanya loh, kalau coba buka 1 Samuel 15 ayat 3 itu perang disuruh bentar. Perang semua itu kejam semua. Bentar. 1 Samuel 15 ayat 3 geser lagi. Bentar saya jelaskan ya teman-teman. 1 Samuel ya. 15 ayat 3 ya, sudah apa? tunggu sampai jelasin anak-anak dulu. Kecil dibunuh bayi. Tunggu cerewet tunggu kau diam dulu Pak Bobom jelaskan supaya kita pindah ke lain. Kita ke kitab Taurat dulu ya. Tuhan itu punya hak untuk membunuh dan menghidupkan, ya. Jadi kita baca di Ulangan. Kau atau Ulangan dan kita buka di kitab Ulangan 32. 32 39. Tadi kan kau baca 31 kan? Ulangan berapa tadi kau sebut? 31 ya? Ya toh, Keluaran. Keluaran. Ya, dan Ulangan lagi toh. Kau baca deh. Sekarang kau baca dulu. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Kamu paham ayat ini enggak? Ya pahamlah, Tuhan itu maha kuasa segalanya intinya. Ya, ya kan? Dia yang perintahkan orang untuk perang, untuk kasih mati orang di perang itu Tuhan punya. Ya, artinya Yesus lah memerintahkan. Sabar. Jangan kesimpulan dul. Ya kesimpulan dul. Sabar. Bukan, artinya Yesus ini kan. Sudah jangan kesimpulan. Kan goblok lu. Sudah. Nih, kau baca di Tuhan yang membalas ini. Kau lihat ini. Mana? Ya, silakan. Ini Tuhan yang membalas. Sesungguhnya aku, apakah ini merujuk kepada Yesus? Saya enggak tahu nanti kawan-kawan, apakah sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke tangan ini Tuhan. Yesus. Berarti Yesus kan? Ya, Yesus iya, Dul. Dul baca Dul. Dan saya kasih kawat baca sampai Samuel tadi. Enggak, aku bingung nih, bingungnya gini. Udah Pak, baca Pak, saja ini. bingung Dul, baca. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit. Dan berfirman demi aku yang hidup selama-lamanya apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Terus. Memabukkan anak panahku dengan darah dan pedangku akan memakan daging darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan dari kepada musuh yang berambut kepala musuh yang berambut panjang terus bersorak sorailah hai bangsa Kamu sekolah lagi Pak dia, sekolah ngejak baca Pak dia kayaknya kamu. Oh, kenapa kamu baca? Aku baca ini enggak bisa, Dol. Gimana kau baca artinya? Aduh, gimana dikasih bahasa Inggris? Capek ya aku. Nangis. Di mana di situ? Itu dalam jadi, berperang Madia. Tuhan ya, menyuruh Musa berperang. Pak Bombom coba buka yang saya share Pak Bombom. Buka yang saya share Pak Bombom tolong Pak. Enggak biar Pak Bombom jelasin dulu lah sebentar aku juga kepikiran dulu. Oh, berarti
ada yang nyuruh berperang, ayatnya ada juga nyuruh membunuh seperti normal gitu ya, seperti Imamat 24 ayat dul, yang dengar, dul, dul. Yang suruh membunuh dul, siapa? Dul, dengar dulu. Yesus di Imamat 24 dul. Ayat 16. Saya bacakan apa ya kawan ya. Dul, dul, sebentar dul, dul. Sabar dul. Ayat yang ini ya, yang ini ya kamu tahu ya. Ya, ayat ini yang tadi kau baca ke bawah. Ini Tuhan melindungi bangsanya. Jadi mereka berperang pun tetap mereka menang. Nanti saya kasih lihat kau, Tuhan perintahkan malaikat membunuh pasukan. Mau lihat? Tuhan membunuh ya, pasukan berarti, tanpa berperang. Oke, enggak apa-apa, Pak. Dia pakai malaikat. Apa-apa. Mau? Ya, Maria ngerti, ada waktu, tidak paham. Artinya, ada waktu ya. Raja Ahasia, di kitab kamu enggak pernah di kitab kamu, amlok kamu menyuruh malaikat bunuh pasukan. Enggak ada. Enggak ada. Kalau di kitab kami, Raja Ahasia minta sama Tuhan, itu malaikat yang berperang sama orang-orang pembunuh. Tahu? Mau lihat? Bentar. Kamu bilang, kenapa sampai Tuhan mengadil? Oh, oke, kamu tadi singgung Samuel ya. Kamu, ya, kamu ya, lihat. Ya, ya. Nah, Tuhan punya ya, hak yang membunuh. Iya, gitu. Berarti membunuh juga ya. Kau udah parah sekali. Kau sebentar lo ya. Kau tadi main 1 Samuel ya. Kau baca ini baik-baik. 1 Samuel 15 ayat 3 itu. Sudah, ya 1 Samuel sudah. Suku Amalek sampai ya, bayi-bayi yang sampai suku Amalek. Ya, saya belum 1 Samuel 15, kau baca ini dulu supaya kau paham kenapa sampai begitu, ya. Kenapa kau yang di dalam perut ya, di dalam hamil? Sebentar, dengar dul Abdul. Kau dengar dulu, Abdul. 1 Samuel 15, sebelum 1 Samuel 15 kita baca dulu 1 Samuel 2. Kenapa sampai suku Amalek harus diperintahkan? Nih, kau baca nih. Nih. Ayo, iya. Baca. Nah, baca. Ntar aku. Baca, satu sudah pertanyaanmu ke situ. Agak kabur mata saya, ya. Pak. Agak kabur mata saya, Pak. Nanti oh, saya baca dulu ya. Saya baca dulu ya. Ya, saya baca. Ya, saya baca dulu. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Oke? Okay? Allah akan yang mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengar mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Jadi suku Amalek itu memang diperintahkan untuk kau jangan lawan Tuhan. Tuhan yang mengadili. Oh gitu. Iya, iya. Diadili. Tuhan. Lain kalau manusia yang suruh tanpa disuruh membunuh, kau bunuh itu dosa. Oh. Kalau berarti kalau disuruh membunuh, bebas saja ya Pak Bomo ya. Berarti kalau Tuhan yang nyuruh bunuh, boleh gitu ya. Kalau disuruh membunuh, ini hukum. Ya, hukum ya, perang. Ya. Tadi saya sudah jelaskan sama kau hukum perang. Iya, ya, ya, hukum perang. Itu. Jadi kau berarti Yesus menyuruh hukum perang ini, nyuruh bunuh Pak Bomo ya. Menyuruh perang, Yesus berarti ternyata nyuruh membunuh juga, tapi hukum perang. Maksudnya seperti itu kan? Kau enggak, ya, kau memang enggak ngerti-ngerti. Pak Bomom yang saya share aja, Pak Bomom buka aja, Pak Bomom udah enggak usah buka, Pak. Alkitab percuma, Pak. Itu share. Ini perang apa enggak nih, Madia? Ini hukuman atau bukan, Pak Dia? Di Lukas 19 ayat 27 itu. Ini perang enggak, ini perang atau tidak ini, Madia? Ini perang atau enggak? Hukuman atau enggak? Ini tiba-tiba, ya. Tiba-tiba Tuhan kamu jadi penjagal manusia. Selama selama ada aturan, kisah di dalam aturan mana? Aturannya mana? Aturan di mana? Aturan kisah itu ngapain? Itu. Ya, itu jelas ya. Coba di, kan coba sini. Coba di Lukas 19 ayat 27 itu. Sama persamaannya. Yesus nyuruh bunuh loh. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, bunuhlah mereka di depan mataku. Madia, Madia itu kan manusia. Bahasa kitab itu manusia. Kamu baca dulu di atasnya itu. Kita buka ayatnya, mau nggak? Kita buka ayatnya, mau nggak? Padahal itu udah dibahas kau berkali-kali dan udah dijelaskan berkali-kali, jangan kau pakai itu lagi, kau goblok bener. Aduh, itu kan perumpamaan. Buka Pak Bomom, kita buka Lukasnya. Oh, perumpamaan. Oh, membunuh ini perumpamaan. Buka. Kita lihat. Lu diem dulu, Hania. Madia, lu diem dulu. Bisa nggak? Bisa diem nggak? Dari sini ya. Bisa diem nggak lu? Ya, baca. Suruh dia baca.
Ayat halo, berapa tadi? Aku kabur mataku kawan. Dari nanti bilangin enggak bisa baca lagi, dibikin malu. Mbak, nih bacain Mbak, Pak Bobo biar dia biar dengar kupingnya itu. Kupingnya kamu buka ya, jangan ditutup kayak pangsit. Silakan yang baca, silakan, silakan baca. Silakan. Perumpamaan tentang baca. Uang mina. Perumpamaan tentang uang mina. Perumpamaan tentang uang mina. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, Madia. Suatu perumpamaan. Kuping kamu kebuka nggak, Madia? Dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka ini Lukas, ini Lukas 19:27 di Lukas 19:27. Iya, baca dari atas. Iya, ini kan perumpamaan tentang perumpamaan, buka Pak Bombom 27-nya biar dia puas. Ini Lukas, ini perumpamaan. Ini perumpamaan ya, Madia. Ingat, ingat Matius kawan. Ini Lukas. Ini Lukas kawan. Ini kayak Lukas tadi mana, kamu coba. Minta Lukas 27. Coba Lukas 19 coba buka Lukas 19. Ya Lukas 19 mana? Pak Bombom naikin. Kita yang waras ini ikutin kan aja kemauan. Ini. Yang Anda tampilkan sekarang ini Matius. Matius ini Lukas. Ini ayat 27 kan Lukas. Ini Lukas. Nah, ini yang lagi dibuka. Ini kalau ini Lukas sudah. Iya, dari tadi di sini ini gimana sih? Itu dari tadi perumpamaan Madia, perumpamaan Madia, Madia itu perumpamaan. Sepimu ada nggak di tempatnya? Ada orang IQ-nya bisa nyopot begini. Madia, Bapak Pak Lidara, tolong cek gitu kepala Madia masih ada otaknya nggak sih? Makanya itu enggak, Pak, enggak, saya lagi bilang. Sudah kosong, halo, sudah kosong. Lalu, menurut Pak Bombom, kawan Pak ini, kalau Tuhan yang menyuruh membunuh. Sudah kosong, kalau kamu nggak suka, kamu turun aja. Di sini, Madia. Madia, di sini perumpamaan. Ini kan perumpamaan. Ini perumpamaan, Madia. Kamu ngerti ya, kamu ngerti ya, perumpamaan nggak? Yang di PL tadi. Ngerti perumpamaan nggak? Kan banyak sekali. Ngerti ya, perumpamaan nggak? Jawab dulu. Ngerti perumpamaan apa enggak, bego? Nggak ngerti dia, Bang. Nggak ngerti. Bego itu lo. Lu mau lihat? Madia, Bani Mustalik dibantai Nabi lu kenapa? Hah? Itu enggak jadi gini. Jadi poinnya. Bani Mustalik dibantai Nabi lu kenapa? Jawab. Apa yang mana? Bani Mustalik dibantai sama Nabi lu kenapa? Bani Nadir dibantai sama Nabi lu kenapa? Gak ada sebab kan? Karena berkhianat. Berkhianat apa? Mana dalilnya berkhianat? Enggak, Om Kirfa yang dibelah jadi dua. Di dalilnya ada di live chat. Di private chat, Pak. Kita buka. Bani Mustalik dibantai lagi ngapain? Lagi kasih makan ternak. Tahu enggak? Apa dalilnya, Pak? Dia berkhianat. Dia mengkhianatin. Mengkhianati mana dalilnya? Mengkhianatin orang Yahudi. Bukan mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ngarang aja lu. Ngarang lu. Silakan. Ya. Madia. Buka sirah nabawiyahnya. Si Om Kirfa. Bawa ya sini dalilnya. Dia ngeles. Jangan bebas lu. Madia, Om Kirfa. Om Kirfa dalilnya buka sirah nabawiyah tentang pengkhianatan orang Bani Nadir. Nabi lu ya sallallahu alaihi wasallam menyergap Bani Mustalik saat mereka lalai dan hewan-hewan mereka sedang minum. Jadi tuh Bani lagi kasih makan ternaknya disikat sama Nabi lu. Kenapa? Hah? Mana dalilnya mereka berkhianat? Pada saat itu perjanjian. Mana dalilnya dia berkhianat? Gua nggak mau denger lu ngomong dalilnya alasan buka, lu macam-macam. Keluarin. Keluarin. Tentang piagam Madinah. Jangan aja, banyak bacot. Keluarin. Ketik di Google. Sejarah. Ketik di Google sejarah itu alasan yang kalian bikin, yang ulama lu bikin, yang gua mau. Nah, lu bawa buku ke sini, lu lihat ke sini. Ya, jangan cari alasan. Lo itu alasannya. Anda tinggal ya, itu namanya alasan. Buka sirah nabawiyah. Ya. Oke. Okay? Madia. Itu si Safiyah tuh jadi korban loh dari pembantaian Nabi lu tuh. Hah?
Bani Nadir dibantai sama Nabi lu. Malamnya dia kawin sama si Safia. Lu mau ngomong apa sekarang? Mengapa dibantai? Karena dia bekerja sama dengan Yahudi dan kerajaan Romawi. Alasan lagi kan? Kalau tapi kalau gua suruh kasih dalil lu bilang enggak ada. Lu bilang bentar, dari Sirah. Sirah yang lu buat-buat juga. Pak, sang penggugat bentar. Kalau Om Irfan Madia. Itu dalilnya kawan, dalilnya. Madia. Dalilnya kalau mana? Dalilnya mau baca tuh doang dari tadi. Bego. Ketik Sirah Nabawiyah di Google enak ada kok. Tinggal Anda ketik kawan. Madia. Sirah Nabawiyah gua punya bukunya. Ya lu pakai buku-buku yang baru. Buku edisi cetakan lama enggak ada alasannya itu. Ya udah berarti Anda ngeles di Sirah Nabawiyah ya? Itu enggak, itu urusan Anda. Anda ngeles di Sirah Nabawiyah itu urusan Anda. Ya, Anda sudah ada. Kamu yang jadi alasan. Sebentar Pak Sang Penggugat. Yang lama punya. Anda itu ngeles. Pak Sang Penggugat sebentar. Lu yang ngeles. Nabi lu kebatai orang. Penggugat udah biarin aja. Bentar, udah biarin aja. Perlu gua kasih tahu enggak alasannya apa? Madia, saya tanya. Tadi dulu. Perlu gua kasih tahu enggak alasannya apa? Enggak usah tahu dia berkhianat. Percuma. Di agama Madinah dikhianatin gitu loh kawannya. Aduh. Dikhianat di mana? Dari Sirah Nabawiyahnya lu bawa. Udah enggak usah. Udah, Mbak. Nama Bapak Sanggat. Enggak usah. Madia, saya mau tanya. Madia, saya mau tanya nenek-nenek umur 80 tahun namanya Kirfa. Dia ditarik sama onta jadi belah dua, itu berkhianat apa bukan, Madia? Lihat statusnya apa informasi di hadis itu? Apa informasinya? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Dia lagi cuma lagi baca syair. Dia lagi baca syair buatannya dia, terus tiba-tiba nabimu mengamuk-ngamuk. Coba hadisnya mana aku cek. Ada alasannya, Pak. Riwawa. Iya. Ada alasannya Pak, karena dia seksi. Oh gitu, nenek-nenek seksi ya. Segala sesuatu itu ada alasannya. Hadis berapa ketik sebut, aku lihat dulu. Alasannya ada, enggak mungkin enggak. Islam itu ada jalurnya, yeah, pasti ada alasannya. Kalau Bani Nadir, sampai alasannya di harta. Dua itu ada alasannya. Yeah. Bani Nadir itu alasannya harta. Oke, okay, terus yang pasti ada Madia, alasannya. Madia yang dia mati, nabimu mati diracun di Kaibar, itu alasannya apa itu sampai dia diracun? Alasannya pertama usianya memang sudah kambingnya enak Pak. Itu sudah ketetapan Tuhan suratan takdir namanya ya. Oh, suratan takdir. Jadi matinya diracun takdirnya. Ya itu kan apa omongan Anda. Sedangkan dalam Islam tidak seperti itu ya. Oh saya buka ya. Pak Bom sebentar buka. Nih ustadznya dia yang ngomong nih. Sebentar. Kita mainkan. Boleh saja, aku tidak baca. Anda bilang dia mati diracun, mati apapun itu enggak ada masalah. Ngapain Anda buka? Aku sudah tahu. Lebih pintar daripada ustaznya, Pak. Jadi mati diracun terus iya, Anda bilang takdir, mati ya? Diracun itu tidak ada masalah juga. Itu takdir. Ya, tidak ada masalah juga. Tidak ada tidak mempengaruhi, tidak mempengaruhi kenabian. Itu takdir. Ya. Itu takdir. Suratan takdir sudah itu janji Allah ya suratan takdir. Coba sudah. Kamu tunjukin dari Nabi Adam sampai nabimu ini ada nggak yang mati diracun? Justru yang aneh Tuhan Anda yang Anda agungkan mati malah disalib. Sebentar aneh, ya. Yang mati diracun ada nggak? Nggak ada yang mati. Madia, kalau kepala lu gatal pantat lu yang digaruk ya. Justru yang Anda jadikan Tuhan itu kepala lu gatel pantat lu yang digaruk ya. Kepala lu gatel pantat lu yang digaruk dulu kawan. Madia, Yesus mati kuburannya di mana kamu bisa tunjukin? Enggak, gini loh kawan. Kalau Madia kamu... pikir, coba logika dipikir. Logika, justru pakai logika. Justru kamu yang pakai logika dan pakai otak. Kalau kamu bilang Yesus itu mati, mana kuburannya? Madia enggak ada dulu, tidur. Mengapa Madia, sampai Tuhan Anda yang Anda sembah kok matinya seperti Madi, itu? Madia, ada enggak penjahat? Defender, Defender. Madia ada nggak penjahat penjahat kaliber dunia di dunia ini yang ada dihubung hukum mati dengan dimati diracun ada nggak? Kan sudah Madia jawab
mati diracun apa tidak, itu tidak ada masalah dalam kami. Ada enggak penjahat? Karena Nabi Muhammad itu hanya sebagai Nabi dan Rasul. Ada enggak penjahat di dunia ini yang paling jahat matinya diracun? Ada ataupun tidak, tidak berpengaruh karena itu hanya manusia. Nah, beda enggak ada kan? Enggak ada kan? Tuhan kalau jadi strategis itu gitu. Jadi kalau yang mati itu, gitu. Jadi menurut Madya kalau yang mati diracun itu tragis dan memalukan enggak Madya? Enggak, malah itu mati dalam posisi berjihad. Itu mati jihad, itu mati diracun itu. Jangan salah kawan. Itu mati mati terbaik itu mati jihad. Kalau di jangan kalau salah. Kalau di rumah kamu ngeracun tikus, tikusnya jihad dong, berjihadnya. Ya, itu kita makan haliling aja kan itu, makan haliling aja. Nah, ini kan kawan-kawan kan mengatakan ini kencing onta menurut Islam haram hukumnya. Ya, kencing onta menurut ajaran Islam haram hukumnya, kecuali darurat. Tapi kawan-kawan kan sering menggoreng ini secara normal, padahal enggak. Ini haram hukumnya pakai kalau kecuali ya. Agamanya ya. Pakai kecuali. Iya, ini, kalau sama Madya itu dia tidak sakit. Bila tidak sakit dia haram loh hukumnya. Tapi kalau dia sakit darurat boleh minum kencing unta. Iya. Dalam kitab jadi ada aturannya. Ya. Madya lagi nangis, Madya nangis itu. Madya Madya nih punya kawan-kawan dengerin ya. Madya nih punya kitab undang-undang pasal 1. Ya, pasal 1 jangan menipu. Pasal 2 jika terpaksa kembali ke pasal 1. Sama aja. Memang begitu hukum, ya. Memang begitu jadi, aturannya jadi, bila ya. Mengandungnya. Jadi, kawan-kawan kan jadi Madya, kawan-kawan kalau ya. Itu kawan-kawan kembali ke atas. Ini Madya ini terlalu pintar. Iya, Madya. Ya, ibu bapaknya melahirkan dia sangat jenius, Pak. Sangat jenius ya. Ini IQ-nya di atas 1000, Pak. Pak Dian, ini IQ-nya Madya setelah saya terawang, ini di atas 1000, Pak. Wah, kalau saya begini, Pak. Kalau saya gini, Pak Idara, saya lihat Madya ini semua bisa dia jawab, tapi salah semua. Iya, itu dia. Itu kejeniusannya, Pak. Salah semua. Jadi dia jawab ini semua mesti dia. Salah. Paling hebat dia di dunia ini. Ya, Pak. Semua dijawabnya, tapi salah semua. Dengan menjalar ya, luar biasa kamu, Madya. Luar biasa kamu. Tapi, terima kasih, Madya. Sebenarnya atas. Ya, lanjut. Sebenarnya harus dikasihani Madya ini kan dulu pesantren. Udah dikeluarin gara-gara palanya dijedotin mulu sama Ustaz. Tunggu, tes. Ini tes dulu. Madya. Madya, aku mau tes kamu, tes ya. Madya, aku mau tes. 5x5 berapanya? Madya. Ya. Madya, 5x5 berapa sih? Ya, sebentar. Berapa 5x5? Lagi pakai kalkulator. Aduh, Madya. Madya, kalau bisa kubur sendiri badanmu. Yes. Udah capek deh aku capek. 25 kok, 5x5 25 kok. Cukup 12x12 sih. Rupanya ada konsultan di sampingnya, Pak. Ada konsultan di sampingnya itu. 12x12 berapa? Sudah, aku ada kalkulator, ngapain ada tanya begitu? Orang ada kalkulator. Coba tes dulu, coba tes. Ini minum Kaporit dulu dah. Jadi gini kawan, yang kita pikirkan ini, mengapa ini loh Yahudi ajaran Tuhannya Esa murni, datang Kristen mengapa kitab sucinya mereka tolak, nabinya ditolak, Tuhannya ditolak, datang Islam kitab sucinya ditolak, nabinya ditolak, Tuhannya mereka terima. Nah ini yang jadi masalah gitu loh. Coba ada pikirin dulu bagaimana ini. Nah, kita cari kebenaran itu, para kalkulasi kebenaran itu begitu kawan. Yahudi kuncinya. Yahudi tadi bilang jahat. Yahudi menolak ajaran Nabi. Yahudi kok kutuk jadi monyet. Itu Yahudi yang jahat. Lalu ambil komunis. Itu yang jahat. Yahudi yang dulu baik masih. Yahudi yang baik ada. Yahudi yang jahat ada. Jangan standar ganda. Komunis pengemis aja. Iya, di Al-Qur'an ngakuin kok Yahudi awalnya baik. Awalnya baik. Kalau itu pengemis. Nah, sekarang yang jadi renungan. Tadi ngomongin ayat perang di Alkitab, di kitab Taurat. Sekarang mengemis sama Yahudi.
anak ganda. Kalau nggak suka, nggak suka. Kalau suka, jangan suka sekalian lu. Kita ya lu yang mikir. Ya, lu yang mikir. Ya, oke. Kitab suci yang ada di Gadang 11-12. 5x5 lu nanya dulu. Orang Yahudi, mengapa mengapa Tuhannya ditolak gitu loh. Itu yang Anda pikirkan. Anda kan mengaku 11-12 dengan Yahudi, ajaran Anda. Tapi kenapa Tuhannya ditolak, nabinya ditolak? Kalau Islam masih mending menerima ajaran nabi Anda loh. Yesus yang diterima nolak, dalam Islam. Menolak siapa? Anda dekat dengan Islam. Gitu loh. Lu, seharusnya kawan-kawan ini dekat menolak dengan dia. Yang menolak nabi siapa? Yang menolak nabi siapa? Yang menolak nabi siapa? Yang menolak nabi ajaran Yahudi. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Nabi siapa lu tadi bilang siapa nolak nabi Yahudi? Madia, Madia. Karena nabi siapa yang kita tolak? Gini-gini, Islam seharusnya Anda dekat dengan Islam. Nabi Islam siapa masih yang orang Kristen tolak? Nabi Yahudi siapa yang orang Kristen tolak? Jawab. Jangan, sebentar. Jangan lu Anda berpihak ke Yahudi. Ya. Jangan digalak-galakin. Oi bro, bro, jangan digalak-galakin. Pelan-pelan aja digalakin. Sama Mbak Dia siapa Nabi Yahudi? Oi, orang yang 5x5 masih nanya itu jangan digalak-galakin. Oi. Ntar sawan dia. Siapa Nabi Yahudi yang ditolak sama Kristen? Jawab. Jangan itu penggugat. Apa-apa? Gimana coba diulang pertanyaannya. Tadi kamu jawab. Ngomong orang Kristen nolak Nabi Yahudi. Siapa Nabi Yahudi yang ditolak sama Kristen? Terbalik, Yahudi menolak Nabi Kristen. Yesus ditolak. Tadi lu ngomongnya nggak begitu. Yang Madia Jawa, kalau ngomong yang tuh ya, Yahudi, sebelum keluar dari mulut, lewat tuh nunduk kepala. Berarti Yahudi ya? Menolak Tuhan Anda dan Nabi Anda. Kalau Islam menerima tadi Nabi lu Anda, ngomongnya nggak begitu. Ya. Oke? Okay? Lu tadi nggak ngomong nggak begitu poinnya. Ya. Kalau udah salah jadi ngomong. Gitu. Jadi poinnya, jadi tolong ngomong. Dijawab. Tolong dijawab. Mengapa tolong sampai dijawab. Seperti itu? Lu juga tadi dijawab apa? Udah, tanya alasan apa lu nanya, balik lagi ke situ kitab. Bro, jangan galak-galak. Madia. Lu belajar dulu. Nih, Madia, saran buat Madia. Kamu ya. Madia. Bodoh itu gratis. Madia. Tapi jangan diborong. Masa enggak boleh bodoh? Masa enggak boleh, boleh bodoh? Profesor boleh, itu boleh, pernah boleh, bodoh. Tapi orang masa bodoh enggak pernah bodoh. Jadi profesor. Ngerti enggak lu? Aduh, bodoh. Kepala lu gatel, jangan pantat yang lu garuk. Oi. Bodoh kok dilarang, enggak boleh bodoh. Bodoh kok dilarang? Orang profesor itu pernah bodoh. Bodoh tapi itu orang boleh. Bodoh nggak pernah jadi profesor. Sifat bodoh. Ada kalanya kita bodoh, ada kalanya pintar. Itu normal kehidupan dunia itu kawan. Ya, normal. Nah itu berarti ya. Ada lu, kita tapi kamu bodoh. Masih kelihatan bodohnya juga sih. Lu nggak ngerti kan? Profesor itu dulunya orang bodoh. Tapi orang bodoh sampai sekarang nggak pernah jadi profesor. Coba Anda pikirkan dulu deh itu, pikirkan. Ya lu, Yahudi lu pikir dulu, bener gak kata-kata gue, profesor itu dulunya dia bodoh. Coba itu dulu, jawab dulu. Iya, Madia, tanya benar sama Yahudi. Yahudi menolak, tanya sama Yahudi. Yesus, benar, Yahudi menolak Yesus, benar, tapi menolak Yahudi Tuhan. Menolak Yesus, menolak Tuhannya menolak juga. Menolak Yesus tapi sebagai Anda, Tuhan, bukan sebagai Nabi. Bukan sebagai Nabi. Gimana jalan nanya lagi gue? Udah, tenang, gue tanya sama Yahudi, Madia. Halo, nah, lu mau tanya lagi, sebentar. Dia mau dijawab kan supaya dia jangan framing di luar. Kita nggak ada yang bisa jawab. Ya, nanti aku framing loh. Iya. Nanti tak framing nanti kalau dari jawaban. Oh berarti nggak akan dari jawabannya. Pak mikir, 5x5 lu nanya sama sebelah. Dia nih kan setan framing, dia setan framing supaya nanti dia bawa framing biar dari framing. Jadi yang Yahudi yang mana yang nolak? Ayo. Yahudi yang jumlahnya di Israel sana hampir 80% agamanya Yudaisme. Kamu udah pernah ke sana? Belum, tetapi aku buka belum. Data statistik BBS. Yahudi itu yang 80% Yudaisme apa bukan menurut otakmu, Madia? Menurut data DBS. Menurut otakmu, menurut otak ikam Yahudi itu 80% Yudaisme atau bukan? Otaknya mesti uji karbon dulu, Pak. Aku cuma lihat data statistik Yahudi di sana. Sekarang saya ajari otakmu supaya otakmu paham. Yudaisme, Pak, pakai kuping. Kamu punya kuping nggak sebenarnya ya, Madia? Ya, saya mau lihat dulu nih, kamu punya kuping nggak ya? Udah gumoh-gumoh itu, Pak. Ya, Madia, yang Yudaisme di Israel itu, bangsa Yahudi, yang Yudaisme
sekarang ini sampai sekarang yaitu cuma 0,8%. Itulah yang tidak mengakui Yesus adalah Mesias dan Tuhan. Yang kamu bilang 80% Yahudi, Yahudi 80% Yahudi Madia, 80% Yahudi, 80% Yahudi Madia, 80% Yahudi yang sekarang ada di Israel itu separohnya Kristen, separohnya agnostik. Gitu. Gak paham ya? Makanya jangan dengerin jangan dengerin Yahudi abal-abal, kamu tambah pinter. Maksudnya pinter kamu kamu tambah pinter, otakmu ditaruh di bawah perut kamu karena kamu dengerin Yahudi abal-abal. Yudaisme itu bukan Yahudi, Madia. Yudaisme itu kepercayaan, cuma 0,8%. Ya, kalau yang 40% Kristen, yang 40% gitu. Yang kamu bilang 80% tadi, itu yang 40% Kristen, 40% agnostik. Jadi yang mana yang kamu bilang Yahudi tidak mengakui Yesus? Berarti dulu sama Yahudi dia cuma salah informasi mati, aja ya, dan status berarti. Data statistik ini Kristen yang 2-3% itu berarti data sebenarnya... mana data statistik kamu, mana data kamu dari tadi enggak, kamu dari tadi ikam itu dari tadi macam ini, macam kenal pot beca, cuma kromong prong gitu doang dulu ya. Berarti yang 3% Kristen itu berubah menjadi 40% menurut Pian ini. Berubah menjadi 40%. Iya, yang dibaca data statistiknya enggak benar. Gitu, data statistiknya enggak benar. Benar. Saya lebih pinter sekarang dari kamu. Kamu aja lebih pinter dari saya. Data statistiknya enggak benar gitu. Oke, okay, makan halilintar. Makan haliling dulu. Sudah bilang tadi. Sudah saya bilang. Gambar saya, Pak Bambom dibuka, Pak Bambom gambar saya coba biar pada lihat nih. Supaya Madia sudah juga saya paham. Bilang tadi, Madia ini semua bisa dia jawab. Semua salah. Yang itu. Aduh, Madia, lilin saya udah bergoyang, Madia. Juga masalahnya. Masalahnya nah, semua dia jawab. Semua. Tunggu. Semua dia jawab. Coba nih bakal ini nanya gitu loh. Statistik orang Yahudi. Enggak apa-apa, kawan. Enggak apa-apa. Madia buka data statistik. Gambar saya, Pak Bom. Buka data statistik saja berarti, Madia. Nah, Madia nih. Kamu nih, lihat nih. Madia, kamu udah enggak perlu otak lagi, Madia. Masukkan aja bom ke dalam, Pak. Biar bola enggak di kepala itu. Masukkan bom itu. Kita makan haliling aja. Kamu jawab, Pak. Bingung semua jadinya kita nih. Jadi aku mau tanya lagi nih, Man, ya. Akar dari 25 berapa, Dek? Kaporit mana, nah, kaporit? Kalau begitu enggak usah ditanya. Oh, enggak usah ya, guys. Ya oke. Ini aku ada cerita nih deh, Madia. Iya. Halo Madia, dia aku ada cerita nih. Ini ada kereta nih. Kereta api yang lama nih, ya. Kan ada asapnya tuh. Jalan dari barat ke timur ya. Ya. Angin bertiup dari utara ke selatan 0,5 mil. Kamu kira-kira itu asapnya terbang kemana? Ayo. Iya, kebalikannya. Kawan. Saya tahu. Kebalikannya jawabannya. Kalau di mana? Jawab. Ya kebalikannya dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, terbaliklah jawabannya. Jadi kemana dia? Ada kalau kita tahu ya, semua sama dia di sini. Udah aku kita temenan aja lah, lu jangan ikut-ikutan jadi apologi lah. Enggak usah ngomong soal agama lah. Madia, saya mau tanya Madia. Madia, di pohon ada seekor monyet.
di bawahnya ada ular, ada harimau, di atasnya ada ular. Bagaimana dia selamat? Enggak dimakan ular, enggak dimakan harimau. Coba sama dia. Ayo loh. Parah lagi. Waduh, itu enggak ngerti, enggak paham kalau itu Madia, agak bingung itu. Jadi gimana? Nah, kan akhirnya enggak bisa jawab kan dia ternyata. Enggak bisa kalau ini aku jawab bingung, Bu. Tapi kalau aku lihat ularnya itu, bisa. Ularnya mungkin yang dibuat tuh. Ada apa bisa enggak? Konten, Pak. Kenapa? Bisa konten. Iya, jadi konten, Pak. Saya memang lagi cari konten, makanya sengaja saya tahan dia. Jadi jawabanmu apa tadi? Bentar, teman-teman. Bentar ya. Media, teman-teman semua di rumah ya, supaya tidak timbul ajaran salah dari media ya. Saya mau jelaskan. Ada jelasan belum selesai. Jadi media begini, kau lihat kemarin ya, saya jelaskan sama kau, sama orang-orang di rumah ya. Tadi saya terangkan ayat, ya. Kamu nggak ngerti-ngerti media. Kurang saya jelas ya, bisa diterima ya. Terima, jelas sekali Pak. Nah. Media sudah baca sejarah tentang orang Israel enggak? Belum, belum pernah Pak, belum pernah. Belum. Kau dengar. Di 10 perintah hukum Allah, Tuhan kasih keluar hukum, terutama hukum yang ke-6, jangan membunuh. Nah, kau dengar. Tadi saya sudah kasih tunjuk ayat. Hukum perang. Dengar ya. Kenapa sampai Israel membunuh orang-orang suku Amalek? Nanti saya sampai dunia sekarang, saya jelaskan. Karena Tuhan pakai Israel untuk sebagai algojo. Kalau Firaun, Tuhan pakai malaikat-malaikatnya untuk menghabiskan itu semua anak-anak sulung di Mesir, Firaun. Kalau suku Amalek semua dihabiskan, itu Tuhan pakai Israel sebagai algojo. Udah mulai paham ya? Belum ya? Mengerti Pak, bisa... artinya paham. Diam dulu. Artinya diam Tuhan dulu. Yesus menyuruh Tuhan, dengar dulu. Ya. Tuhan tidak mungkin turun ke dalam dunia habiskan, tidak. Dia pakai algojo Israel untuk bunuh suku Amalek. Karena mereka dosa. Dengar, karena mereka salah sudah berbuat dosa. Perlu mereka dihabiskan. Ya, Pak, seperti Nabi Nuh. Tuhan pakai Nabi Nuh untuk kasih naik dan diselamatkan. Dan Tuhan habiskan. Dan Tuhan berjanji kepada Nabi Nuh, saya tidak akan membunuh umatku dengan cara air bah, api pun tidak akan dihabiskan. Dia mencintai. Oh, gitu. Benar ya? Ya, makanya nenekku juga ada di sini. Oh, dapat saya jelaskan dulu. Paham. Oh, berarti ada alasannya. Dengar dulu. Kau belum paham. Dengar dulu. Ini sekarang di rumah ini. Israel jatuh dalam dosa, ya, melakukan penyembahan berhala. Tuhan apa? Tuhan pakai apa? Kau ingat Salomo kan? Salomo. Nah, pecah. Samaria dengan Yehuda. Pecah. Tuhan pakai bangsa Asyur untuk habiskan Israel. 12 suku itu habis semua. Tinggal 10. Benyamin dengan Lewi. Yehuda tetap setia sama Tuhan. Dengar dulu, kau tidak tahu. Tinggal 9. Ya. 9 suku itu menyebar di seluruh dunia. Sampai sekarang kau tidak tahu. Kau selesai ceritanya sejarah. Karena Israel jatuh dalam dosa. Tuhan pakai bangsa Asyur. Nah, kemudian bangsa Asyur ini, ya, dia melakukan, dia karena jahat, dia dihabiskan oleh siapa? Babilonia. Tuhan pakai Babilonia untuk habiskan Asyur lagi. Ya. Ya. Dan siapa lagi? Dan kemudian bangsa Persia. Persia habiskan bangsa Asyur. Babilonia dihabiskan semua itu Persia. Kemudian Persia kalah lagi Tuhan Pak karena dia, mereka semua penyembah berhala. Yunani lagi Tuhan pakai untuk habiskan ke Persia. Pada waktu Israel jatuh dari, dikalahkan oleh suku Asyur, itu Bait Allah itu hancur, rata dan tanah. Israel kucar-kacir. Ini supaya yang di rumah juga paham.
Jadi Tuhan tidak mungkin menghabiskan. Tuhan sudah berjanji, firman Tuhan itu ya dan ya. Tidak ada yang bilang kecuali kayak kau. Tidak ada. Ya Tuhan tidak mungkin membunuh. Tidak, dia pakai orang sebagai gojo. Sebentar saya jelaskan. Supaya otak Anda itu terbuka. Karena tadi saya mau ketawa-ketawa Anda. Nah, sekarang bangsa Persia itu dihabiskan oleh bangsa Yunani. Yunani dihabiskan dengan bangsa Romawi. Paham? Sekarang saya tanya kau. Ya, media, saya tanya kau sekarang. Ya. Media. Amerika kalau bangsa Tuhan tidak pakai Amerika sebagai algojo, Jepang itu akan menjajah kita sampai sekarang. Kau paham enggak? Apakah Tuhan menghabiskan kami di dunia ini? Otak itu dibuka. Tuhan pakai bangsa Amerika dengan bangsa lain untuk menghabiskan penjajah termasuk Hitler, termasuk Jepang. Tuhan pakai sebagai algojo. Makanya bangsa Yahudi menciptakan bom atom. Bang! Media aku habis. Di kepalamu itu buka otak bom. Ya mungkin Tuhan mau bilang, ya udah habis-habis. Bisa. Tuhan sudah berjanji kepada kamu. Makanya kau baca kitab Kejadian. Ya? Tuhan itu pakai anak-anak manusia yang dipilih untuk sebagai algojo. Contoh Amerika Serikat, Inggris dan segalanya. Siapa yang jatuh tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pakai dia. Makanya Jepang dihabiskan. Kalau enggak ada. Jadi Amerika itu kemarin perang dunia itu dia panjang tangan untuk mengalahkan Jepang. Dan negara Rusia, negara-negara lain sekutu habiskan ke Hitler. Itu Tuhan pakai mereka. Karena doa. Karena Tuhan tidak mau lihat bangsa itu. Kalau memang Tuhan mau habiskan, ya tinggal ambil nyawa saja. Tapi Tuhan sudah berjanji. Kau ingat, no? Makanya baca Alkitab dari awal. Ya, jangan baca kitab-kitab yang tidak jelas. Sudah paham ya? Tadi ayat-ayat firman Tuhan saya mau tunjukkan sama Anda, nanti Anda nggak ngerti. Ya, itu ya sejarahnya ya. Baca sejarah dong. Jadi gini, ada ayat tertinggal Pak Bom-Bom. Israel dikalahkan Asur, Asur dikalahkan Babilonia, Babilonia dikalahkan Persia, Persia dikalahkan Yunani, Yunani dikalahkan Romawi, Romawi dikalahkan Arab, Turki Utsmani, itu yang terakhir. Kemudian hancurlah Arab, berdirilah negara-negara Inggris, Amerika yang menjajah-jajah negara orang. Itu poinnya. Seperti itu informasinya. Ini fakta. Bukan menjajah. Karena orang, kau mengerti algojo kah tidak? Kalau tidak ada Amerika, kita juga tidak bisa merdeka. Nah, ini bangsa semua ini, kau dengar dulu, lepas karena perjanjian itu, kita dengar dulu. Perjanjian itu sejarah itu Jerman, Italia, Jepang itu bersatu. Di Eropa itu Italia dengan Jerman. Di Asia ini Jepang. Jadi Tuhan pakai untuk eksekusi termasuk bom atom jatuh di Jepang. Itu atas kehendak Tuhan. Jadi Tuhan berkehendak bilang, Albert Einstein ini ciptakan nuklir, bom atom, habiskan. Itu izin Tuhan. Udah paham ya? Jutaan orang. Oh, jadi bom atom ini diciptakan untuk membunuh juga. Artinya itu memang sudah Tuhan informasikan gitu loh Pak Bomnya. Artinya Tuhan kau informasikan yang... kau ini bodol sekali. Menghukum, yang... mengadili. Oh, Tuhan menghukum. Oh iya iya. Karena janji Tuhan. Aduh, kau ini juga. Aduh. Iya iya iya. Kau memang otak kau tidak. Aduh, parah media kau ini. Aduh, sampai aku ketawa. Dengan bom atom itu. Gitu ya. Ya, enggak apa-apa, Bom. Betul itu, mantap sudah. Artinya Tuhan itu menurunkan bom atom dengan penciptaan itu untuk menghukum. Bukan. Tuhan sebagai dia memakai manusia yang diberkati, dia menghukum orang-orang yang tidak tahu, yang berzina, yang menyembah setan, yang tidak tahu aturan, yang melakukan kekejian, Tuhan pakai mereka untuk habiskan mereka itu. Iya, 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 iya. Oh iya, betul. Mantap kalau itu, mantap. Kalau Jepang kau lihat, kalau Tuhan tidak pakai bangsa Amerika apalagi Albert Einstein. Ya, kau mungkin sekarang kau jadi mungkin otak kau tuh ternyata ada dipindah dari pohon kelapa kah? Oh jangan juga lah Pak Bom. Kalau dipindah. Ya makanya kau harus sadar. Kau baca sejarah. Jadi berbeda ya, tuh Tuhan perintah. Yang sejarah yang terlupakan itu tadi Turki Utsmani Pak Bom. Sejarah yang terlupakan itu. Ada Turki lagi Usmani yang ada yang terlupakan lagi Madia. Kamu lupa bahwa Islam itu menjajah Yerusalem.
Ngerti? Memang itu kan di Yerusalem memang dikuasain iya. kemarin. Iya, di... menjajah iya. menjajah Yerusalem karena khalifahnya ini berkepentingan mau bangun ini Masjidil itu bukan, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa supaya supaya ceritanya klop, supaya ceritanya klop. Supaya ceritanya kelop. Islam menolong Yahudi dari penjajahan. Jadi dia menjajah Yahudi, menjajah Yerusalem. Media. Kau Israel sampai sekarang. Media. Israel itu 12 suku sekarang. Ya, 12 suku. Iya. Betul. Tapi sekarang yang di sana itu cuma tinggal 3 suku. Opa, sisanya kemana, Pak Bapak? Sisanya habis. Sisanya itu kayak sisanya kau telan. Kau dengar enggak? Nanti ya telan sisanya. Sisanya itu kayaknya minta maaf ya. Saya kalau baca sejarah kayaknya itu di Sumatera Utara itu salah satunya. Ya. Kau lihat di Indonesia nih, orang yang punya otak cerdas minta maaf. Siapa kalau bukan orang Batak? Minta maaf sama orang kata orang Batak. Kayaknya termasuk salah satu. Enak aja maaf, aku ya, juga pintar. Ya. Pak Bobo, aku juga pintar. Lu jangan bercanda, aku Cina. Bukan, salah satu aja. Kalau saya lihat. Bangsa Israel itu ya. Media, kau dengar ya, media ya. Suku Naftali sudah tidak ada. Jadi mereka sebar ada di India, ada di Indonesia, ada di Amerika. Kalau saya curiga bagi sejarah ada. Di kota Madinah ada loh Pak. Iwa Yahudi di kota Madinah itu malah dibuat perjanjian nah. Piagam Madinah. Sukunya suku apa? Nah kalau sukunya itu, sukunya Madia kurang paham. Sukunya kurang hafal Madia. Kata Madia, sukunya Pak Bombom, ya, kata Madia itu menurut Madia, benar nggak Madia? Itu suku kata Pak. Yang ada di Madinah itu suku kata. Memang ada Bani Sela. Sama suku Bani ya. Apa? Sela dan sama suku Bani apa? Media. Jadi Madia, dia aku mau nanya terakhir deh. Tunggu Pak Bobo sebentar. Aku mau nanya terakhir buat Pak Madia. Pak Madia, ini pertanyaan terakhir ya. Yang termasuk binatang melata itu apa aja? Binatang melata, aku jelasin ya, binatang melata zaman dahulu sama binatang melata zaman sekarang itu berbeda kawan. Jadi Anda nggak bisa kalau kamu memang terlalu pintar kamu. Terlalu pintar kamu. Jangan Anda analogikan binatang melata dahulu dengan sekarang itu beda. Jangan dipaham sama. Aku mau tidur. Bisa pulling dulu dua bongkar dia dulu, Pak. Boleh media. Boleh saya berdua tentu dialog dengan media. Anda anggap merasa sekarang ya, sama deh. Jangan. Pak Bombom, berbeda. Saya undur diri dulu Pak Bombom. Itu Ibon saya udah habis Pak Bombom, saya undur diri dulu ya. Kawan-kawan, sedikit lagi kita tutup Pak. Sedikit lagi kita tutup. Besok hari Senin jadi. Madia. Menganggap sama coba kamu tanya. Satu kesalahan kawan. Madia. Coba kamu tanya saya. Apapun kamu tanya. Boleh sama saya. Coba. Tanya saya, Maria. Coba, Maria, tanya. Oke, okay. Yeah. Boleh tanya ya. Mengapa yeah. Anda, ya, kira-kira Tuhan Anda ini, Anda pilih mana? Tuhan yang hidup terus, tidak pernah mati, kemudian Anda pilih Tuhan yang bisa mati walaupun 3 hari. Coba pilih mana. Oke, okay. Kalau Anda saya beli lampu, benar, ya. Kalau Anda beli lampu di toko, ini betul sebentar. Kalau Anda beli lampu di toko, terus ada yang menjual dengan harga sama, tapi satunya bisa mati 3 hari, tapi baru hidup. Terus ada yang hidup terus. Ya, kalau lampu jawab. Anda pilih yang mana dengan harga sama? Tolong dijawab. Lampu saya ya, pilih Madia. Kalau lampu. Saya pilih Madia. Loh, kenapa? Nggak, saya tanya dua lampu. Saya? Begitulah saya jawab dari tadi. Saya pilih Madia. Anda kan punya kalau Anda beli lampu. Kamu kan suruh pilih. Lampu. Saya pilih Madia. Salah jawaban saya. Enggak, saya benar menurut saya. Ayo, apa lagi tanya lagi? Anda coba tolong tanya saya lagi. Ulang. Anda kan di rumah Anda adalah ada mati lampu. Nah, kemudian sudah Anda beli saya lampu. Jawab. Madia. Sudah saya jawab. Kalau saya Anda pilih kamu. Saya pilih mati kamu. Bola lampu yang mati 3 hari atau yang mati yang hidup terus lampunya itu. Saya pilih Madia. Kan kalau Madia kan mati terus. Saya pilih Madia kan mati terus. Teman-teman. Ya. Ini ya. Saya pikir nggak bakal selesai ya. Nanti kita lanjut aja besok. Ya, besok hari kerja jadi. Oke. Enggak, okay, saya Pak. Ngomong sebentar Pak Bombom, boleh? Boleh. Iya, saya cuma mau ngomongin ya dari Shalom semua.
Halo. Apa ya? Gini, dari semua agama, dari zaman dulu sampai hari ini, yang nyembah setan pun gak ada yang ngajarin ngebunuh manusia karena beda agama. Gitu. Mau Israel, Israel itu bangsa, bukannya agama. Jadi cuma satu ajaran agama yang ngajarin ngebunuh, ya, seperti itu. Itu udah jelas gitu loh. Mau alasan apapun, gak ada agama, mau dari zamannya Adam sampai detik ini, gak ada ajaran agama yang membunuh agama di luar agamanya. Gitu. Dan sampai saat ini juga, yang Tuhan juga mengajarkan dari hukum Taurat, gak ada istilah ngebunuh. Kecuali Israel perang agama. Bahkan tukang sihir pun gak disuruh bunuh. Kalau di Indo kan kebanyakan kan yang dibunuh kan orang-orang yang di luar gitu. Ya kasus terakhir MKC gitu. Ya seperti sampai Paul Zhang dikejar-kejar. Itu udah jelas. Jadi udah jelas lah. Otakiah jenis apapun tipuan terlalu rendah untuk tipuan seperti itu gitu. Untuk kita orang yang punya akal. Gitu, oke. Okay. Itu aja sih, Pak. Oke. Okay. Pak Arya, silakan. Udah, cukup saya, Pak. Lanjut sama rekan yang lain. Oke. Okay. Silakan yang lain, closing statement. Aku closing ya. Pak Bombom, tolong ntar kalau berdoa ya, tolong minta Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk Madya ya, biar Madya lebih bagus lah gitu ya, kebijaksanaan. Ya, boleh ya? Ya, kebijaksanaan. Jamah saja. Cukup minta dikasih jamah ya, supaya lebih bijaksana. Ya, oke. Okay. Ada. Ya. Ya, Pak Bombom boleh saya menyimpulkan apa yang sudah disampaikan kaum muslimin ini, Pak Bombom. Jangan ya, kesimpulan. Saya cuma mau menyimpulkan, enggak ya. Buat saya sendiri, saya cuma menyimpulkan mereka sepertinya sesuai dengan selera mereka saja. Jadi itu aja sih. Apa yang dikatakan di Al-Quran itu seperti itu, tapi jalannya beda. Apa ya semau-maunya mereka. Itu aja sih. Oke. Okay. Udah ya. Semua udah pada tidur. Merdeka tidur kali ya. Iya tidur. Oke, okay, semuanya kita berpisah ya di malam ini karena udah jam. Sudah mau jam 4 pagi di sini. Oke, okay, Pak Bombom, Madya pamit dulu. Oke, Madya, makasih ya. Madya, jangan pamit dulu, Madya. Kita berdoa kuat kamu, Madya. Ya ampun, Madya, kita berdoa ya. sambil di luar berdoanya. Oke. Okay. Makasih, Madya. Saya juga saya minta maaf ya, Madya. Saya merasa paling berdosa hari ini loh. Pak Bombom, aku merasa paling berdosa hari ini loh. Bila tidak ada sesuai, berarti itu murni kesalahan Madya. Itu saja. Jadi kita berbagi wawasan, inilah bedanya kita. Sebenarnya yang membedakan antara Islam dengan Kristen itu teman-teman menyekutukan saja, menyekutukan Tuhan itu yang paling membedakan. Yang lain itu kerikil-kerikil saja. Mulai lagi. Udah beda. Selamat malam menjelang subuh. Oke, terima kasih kawan-kawan. Oke. Lagi.